used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true. Halo teman-teman, bersama saya lagi di Sunflower Creator Channel. Kali ini saya akan berbagi info cara membuat smoothie dari sangkis dan pisang yang rasanya enak dan segar. Mari kita mulai sekarang. Bahan-bahannya adalah 2 buah jeruk sangkis, 2 buah pisang, bisa pakai pisang jenis apa saja sesuai selera, 1 gelas susu cair, 2 sendok makan gula pasir, 1-2 sendok makan susu kental manis jika suka, dan 1 mangkok es batu. Dan ini adalah sangkis yang sudah saya kupas, juga pisangnya. Dan langsung saja kita masukkan ke blender pisang yang sudah dipotong-potong, kemudian sangkis, jeruk sangkis yang sudah saya potong juga. Kemudian gula. Lalu masukkan es batu dan juga susu. Dan langsung kita blender 1-2 menit. Langsung dituang ke dalam gelas saji. Bagi teman-teman yang tidak suka susu bisa skip, tidak masalah. Ini adalah smoothie sangkis pisang yang sudah siap disajikan. Rasanya segar dan enak. Demikian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jika suka bisa langsung dicoba di rumah. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih sudah tonton video ini.